Karena tidak ada ayat atau hadis yang secara tegas menyebutkan bayar fidyah untuk sholat. Oh iya, fidyah. Kalau di dalam Al-Quran sih Pak ya, ada istilah fidyah. Itu kaitannya dengan orang yang nggak mampu puasa. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِنٍ. Dia nggak mampu puasa nih karena mungkin udah tua atau sakit yang nggak sembuh-sembuh, maka bayar fidyah. Kalau dia sakit tapi bisa bakalan sembuh, dia harus ganti dengan puasa. Tapi kalau orang udah tua banget, umur udah 80-90 gitu kan, udah kagak mungkin lah dia bisa puasa, ganti dengan cara puasa, itu bayar fidyah kalau puasa. Sedangkan kalau sholat, nah ini jadi masalah Pak, karena tidak ada ayat atau hadis yang secara tegas menyebutkan bayar fidyah untuk sholat. Sehingga para ulama di dalam mazhab Syafi'i itu berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan dikias dengan puasa. Kias dengan puasa, puasa ditinggal sehari bayar fidyah satu mud. Nah, sholat sekali kagak sholat bayar satu mud. Berarti kalau sehari lima waktu berarti lima mud gitu. Itu pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Tapi selain pendapat yang masyhur, juga ada pendapat yang lain yang menggunakan dalil hadis juga, ya, ngambil kias juga dari puasa. Ada bunyi hadis, bunyinya siapa orang yang tidak mampu lagi mengerjakan puasa, soma anhu waliyuhu, maka keluarganya berpuasa untuk gantiin dia, keluarganya yang patungan puasa buat orang itu. Nah, karena di puasa begitu, maka kita sholatnya begitu juga. Keluarganya pada sholat, gantiin sholat orang tuanya yang udah meninggal. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat di tengah masyarakat kita, ada yang bayar fidyah, ada yang sholatnya rame-rame gantiin bapaknya. Itu dua-duanya emang ada khilafiyah di antara para ulama. Tapi kalau yang lebih mu'tamad, itu adalah bayar fidyah gitu. Per satu sholat bayar satu mud, dalilnya dalil qiyas kepada puasa gitu. Nah, maka kita di Indonesia tuh ada istilahnya bayar fidyah, ya, beras berapa karung itu untuk ganti puasa dan sholatnya yang terlewat. Cuman saya kagak tahu kalau di sini, kalau daerah rumah saya Pak, daerah Setiabudi Kuningan, itu beras diangkat pindahin, angkat lagi pindahin, angkat lagi pindahin, berkali-kali. Itu kalau orang yang namanya bayar fidyah gitu ya. Maksudnya disedekahin, terus yang terima nyedekahin lagi, yang terima nyedekahin lagi, muter, setelah itu baru dibagi-bagi. Itu prosesi yang menjadi budaya orang-orang Betawi di daerah saya tuh kayak gitu. Tapi intinya bayar fidyah. Qiyasan fidyatas shaumi, mengambil kias dari puasa ya, ada bayar fidyah. Cukup kali ya, kita tutup sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdai wafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru kama yambagi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.